Video amatir warga ini viral di media sosial. Seorang pengemudi ojek online berusaha mempertahankan sepeda motornya yang hendak dibawa kabur seorang debt collector. Aksi ini terjadi di ruas Jalan Raya Lapangan Bola Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin kemarin. Demi mempertahankan sepeda motor miliknya yang dibawa kabur debt collector tersebut, korban sempat terseret beberapa meter dari lokasi kejadian. Namun tersangka akhirnya dapat diamankan warga dan pengguna jalan ketika korban berteriak meminta tolong. Warga dan pengguna jalan yang kesal dengan aksi tersangka sempat menghakiminya sebelum diamankan oleh pihak keamanan di lokasi. Ya ribut begitu, ricu. Ribut begitu, ricu. Ya berantem-berantem. Cuman kejadian pas ngambilnya nggak tahu? Nggak tahu. Larinya sampai mana, Pak? Titik sampai mana, Pak? Sampai sini doang, pos. Sampai sana situ pos. Diamankan sama? Diamankan sama Capang. Tersangka ditahan di Mapolsek Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.